Apa kiat hijrah? Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah? Yang pertama, selalu pergi ke rumah sakit. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, mau ke mana mbak? Mau nengok orang sakit di rumah sakit. Mau ruangan berapa? Sadonan disiko ingin ambo calia. Saya kalau diajak jamaah, Ustadz ayo kita ke ruang ICU. Datang, tertulis dia teh ICU, artinya ICU. Ambo mancalia waang, waang tak bisa mancalia ambo. Nampak di sana orang cuci darah, keluar darah dari dalam badan, masuk ke selang, masuk ke mesin, dicuci 5 jam, masuk lagi. Sakitnya berapa? Duitnya berapa? Maka kita yang sehat bersyukur nikmat sehat dengan banyak-banyak beribadah. Tak juga bersyukur nengok orang sakit, pergi ke kubur menengok orang mati. Mim dia tema taya bawati, mati. Tengok bagaimana, apa yang akan dibawa? Tinggal. Dan akan dibawa sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung hari kiamat, sholat. Yang ketiga, buat komunitas. Komunitas alumni Baitur Rahmah. Buat satu contoh sekolah percontohan. Madrasah Tahfiz Quran alumni Baitur Rahmah. Anak yatim, uang sekolahnya tangguh, guru-gurunya. Kalau sudah ada, yang sudah ada itu aja jaga. Alumni-alumni, pulang dari sini, buat ikatan alumni, pergi. Cari mana sekolah. Pak Kepala Sekolah, ya. Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa papan tulis yang bolong? Berapa atap yang perlu diganti? Bapak mau ganti? Enggak, bertanya saya. Bantulah. Itu yang akan membuat kita istiqomah, insyaAllah. Saya sebelum datang ke Kota Padang, kami tidak dari Payakumbuh. Padahal kalau dekat dari Pekanbaru, dekat Payakumbuh. Tapi kami mutar ke Indragiri Hulu, masuk ke Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah di suku Terasing di dalam hutan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat, bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Oh. Ini apa? Komunitas Mantan Tatu-Tatu. Isinya urang nan batatu sadis. Waduh, tatunya ular kobra. Setelah tua, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustaz, kami komunitas. Ana mau komunitasnya. Komunitas Pejuang Subuh. Tertulis di bawah Pejuang Subuh. Zuhur dah tiba. Komunitas Pejuang Subuh. Zuhur ke mana? Datang zuhur. Masjid lain, Pak Ustaz. Oh.